Jangan lupa like, comment, subscribe. Mantap. Akhirnya saya bisa kesini lagi. Setelah hampir 5 hari saya nggak kesini sobat, ternyata sudah banyak perubahannya. Luar biasa. Jembatannya sudah lebih aman. Wow. Sudah nggak goyang-goyang lagi. Mantap. Amroker. Wah, jembatannya mantap nih. Hey boy. Om Udin bikin, bukan main, luar biasa, hebat Om Udin. Ya mana Om? Us, luar biasa, Om Udin yang bikin itu, jembatannya, enak sudah jembatannya. Enak kan? Enak, luar biasa emang Om Udin, hebat Om Udin pak. Bukan, jawabnya berdaga, aku yang kerja itu. Kalau ini yang kasih kawan itu. Luar biasa, mantap Om, sudah tidak goyang lagi. Ya goyang tidak kan? Belum. Hari ini ada galon yang kosong nggak, Om? Ada galon. Oke, siap. Ya. Saya bantu isi ya. Nanti aku bantu juga. Siap, Om. Ya. Aja kerjanya bang. Bukan main. Siap, Om. Tambah lagi. Wih, pantesan. Tambah lagi. Ditambah, Om ya? Ini tambah lagi. Memang luar biasa. Ya, bang. Ntar jembatannya kalau udah penuh begini udah bagus Om ya, sudah nggak goyang lagi kan? Nggak goyang gitu. Tadi enak sudah Om, sudah nggak goyang. Bagus juga. Betul betul. Ini kan Danu, ini juga ada Mas Bejo. Oh iya Mas Bejo, oke benar benar. Tambah lagi nih. Benar benar. Tambah lagi nih. Tambah lagi. Oh Om Udin tambah kayu lagi. Sebelah sana lagi yang bolong bolong itu. Sana lagi bagaimana? Wih mantap memang Om, luar biasa Om Udin. Wih. Lagi. Oh, plak, dipanjangin. Plak. Ya, ada kan? Iya, betul. Suka segini lagi. Luar biasa. Yolah. Luar biasa pamanku saat ini. Aku kada coba nanti datang. Ya lah, aku kasih bikin jalanan. Danu. Danu aja lihat jadwal. Iya, benar. Nanti Danu juga kan. Tapi jadwalnya. Wih, mantap deh jadwalnya. Wih, luar biasa. Danu. Saya mau bikinkan anu. Bikin apa kita Om? Saya mau bikinkan rumah lagi. Ini bagus sekali nih Om. Siapa yang rapikan? Om kah? Ibu. Wih luar biasa. Ibu Nelly. Aku belum. Itu mau sempat lagi. Wih luar biasa. Jadi Om Udin sebelah sana? Nah yang sana. Mau sempat lagi. Wih luar biasa Om Udin ini ya. Sudah Janu. Akhir-akhir ini Om Udin semakin bersemangat rasanya. Memang perubahan luar biasa Om Udin nih. Semenjak kemarin Om ya. Teman-teman nasihatin. Ya aku tak jatuh lagi. Boy. Siap Om, gimana Om? Mantap. Mantap. Jangan lupa like, comment, subscribe. Mantap. Ayo, saya mau bantu Om mengangkat air. Kita beli air putih ya, biar ada minumnya. Nanti Bang Rival, Mas Bejo dan Bang Ege akan nyusul ke sini. Ya, mau dianui, mau dikasih ini. Oh, gitu. Mau dibikin seng. Oh, dibikin seng. Luar biasa. Seng, kayu, balok, papan. Lalu mau dibikinkan lagi. Oh, Om Harun punya? Aku punya juga dibikinkan. Oh, luar biasa. Kamu yang bikin. Bang Rival, Bang Bejo. Bang Bejo yang juga beli. Ya, sama yang beli kayunya. Bang Rival. Bang Egi. Juga beli. Betul. Anunya kayunya dia semua. Oh, luar biasa. Kapannya, kabaloknya semua. Luar biasa. Bang Alibal. Sanu yang orang kerja. Sanu, Bang Bejo. Ya. Tenang, Om. Aku bisa bantu kerja nanti. Ya, yang mantap. Mantap. Aku, Bang Bejo, beli badan. Kau tak akan aku yang kedain. Luar biasa. Apa-apa menunggu dia orang lama-lama. Kalau nunggu lama-lama bangun aku kerjain. Betul, luar biasa. Bangun nanti takut simbol jatuh lagi. Parah lagi. Khawatir Om ya?
Nah, om khawatir kayaknya ya. Aku kan sudah jauh, tapi ya, kau jatuh ke apa lagi? Nah, itu lagi. Kan? Om Harun sedang memperbaiki kebun sana. Om, ada galon kosong kah? Ada galon kosong, biar saya isikan. Oke. Walau bantuannya belum banyak, yang penting tenaga saya bisa di anu om ya. Loh, ini apa nih Om Udin? Mantap sekali nih. Biar saya isikan om, galonnya. Wih, mantap nih, luar biasa. Karya siapa ini? Wah, ini tempat tidurnya rocker nih sobat. Pondoknya rocker nih kayaknya nih. Oh, kalau mau ditidur malam di sini nanti gitu maksudnya? Iya. Wih, mantap. Keren. Biar saya bantukan isi om. Nanti ada Bang Egi, Bang Rival, dan Bang Bejo akan menyusul. Biar saya bisa melakukan bantuan sedikit-sedikit dulu. Iya, iya. Yang sebisa saya nih. Mereka bawa kayu kan, dah? Bawa kayu nanti om, mantap. Pas gimana kan? Pas, 4, ayo. Mantap om. Siapa bikin nih om? Aku. Luar biasa. Ya kok enak kan, duduk-duduk kan. Oh iya, enak betul. Om beli terpal di mana? Nih, terpalnya dibeli di mana nih? Aku beli, ambil berkat di sini. Luar biasa om nih, kenapa om nih kok baik betul sama saya om? Aku baru kan. Iya. Aku kasihan kan. Oh. Kayak kawan-kawan aku apa kan. Oh lah kasihan. Kayak kawan-kawan apa-apa. Iya. Kayak kawan-kawan makanan. Oh. Macam-macam apa kawan-kawan aku dulu kan. Jadi istilahnya om nih membalas budi begitu ya om ya. Luar biasa. Iya kan bantuin. Kayak kau bantuin kan. Iya. Kayak kau jatuh. Kasihan juga kan. Aku kasihan. Gimana? Om masih kasihan sama saya ya. Ya, aku kasihan kau jatuh dulu kan. Iya benar-benar. Nah, sampai kau orang kan takut kau apa kan. Iya benar. Takut kan aku pikirnya sudah bagus. Oh iya betul. Wih. Nah, aku kasih kan. Luar biasa. Kasih kau balok ini kan. Kayu gini, tak. Nah, biar anu tidak jatuh lagi. Tidak jatuh lagi, betul. Mantap. Nah. Biar kali ini saya akan mendedikasikan diri saya untuk membantu Om Udin mengisi air galon, oke? Okay? Oke. Okay. Mantap. Jadi saya nanti bolak-balik om ya. Ya, jadi om di sini aja dulu, enggak usah khawatir lagi. Ya. Sini aja, ya. Mantap, Ya, nanti saya panggil, tenang saja. Eh, kau juga enggak punya diri, tapi kau. Jadi. Dua lagi nanti. Gak pikul lah. Ada tiga lagi simpan di kepala. Oke om, saya bertugas dulu om ya. Om duduk. Siap. Om. Aman om. Om jangan lupa pakai topinya biar kayak Joker. Nih, topi nih jangan lupa. Biar kayak Joker ya. Siap. Saya ke situ dulu om ya. Biar enak kita minum. Oke sobat, saya bantuin angkatin galon dulu ya sobat. Bang Rival dan rekan-rekan yang lain sedang membeli kayu dan beberapa seng. Rencananya akan memperbaiki pondok Pak Harun dan juga Pak Udin sobat. Wah mantap nih. Jadi mohon maaf sobat, saya belum bisa berbuat banyak, belum bisa ngasih sesuatu untuk Pak Harun dan Pak Udin. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan semua apa yang ada dari kemampuan saya. Jadi semoga tenaga saya bisa berfungsi juga di sini ya sobat, dan bisa membantu mereka. Oke, sudah ada 4 galon. Kita berangkat. Teman saya om. Loh, mana baju combatnya? Om, gak usah angkat, biar kami berdua yang angkat. Om Harun enggak Om Udin enggak bolehkan saya ngangkat katanya. Oh, jangan om, saya dong. Om Udin, Om Udin angkat ini aja, kue. Saya enggak dibolehin ngangkat, Om. Boleh. Waduh. Dua sekali angkat. Kus, kayak yang kedua. Ayo punya. Oh, luar biasa. Om punya kan? Semangat Om Udin. Om Udin kuat sekarang. Akhir-akhir ini. Tati om. Ya. Mantap. Sambil ngopi enak kali. Coba roti nih. Wow. Mantap.
rajin Om Udin, luar biasa. Baik sekali Om Udin nih. Beliau membuatkan saya pondok di sana, sobat. Katanya pondok untuk berteduh. Waduh. Beliau enggak pakai celana rockernya. Keren sobat. Akhirnya kebun Ibu Nelly jadi juga. Mantap. Woi. Siap Om, gimana? Lebar lagi. Iya iya iya. Jalan dulu. Dikasih lebar lagi. Dikasih lebar lagi. Heeh. Aku punya itu udah lebar udah. Iya, sudah cukup itu Om. Aku punya itu lebar udah. Cukup ya kan? Mantap. Lampunya sudah lebar. Lampunya nyala enggak tuh Om? Nyala. Lampunya nyala ya, alhamdulillah. Jadi ini pondok Om bikin lagi ya kemarin ya. Udah kali orang mau apa kan? Mm-hmm. Aku bikin jangan dulu-dulu. Luar biasa. Mau dulu gini bisa. Gimana? Mulia sekali hati Om nih. Aku gak apa-apa aja, coba yang tidur gini bisa. Iya, jadi nanti kalau aku malam tidur sini bisa sudah di sini Om ya? Bisa. Kemarin mau kesini Om. Kami hujan. Hujan deras. Baru yang turun air Om. Hujan. Ya mau kesini hujan ya nggak? Malam itu kan musimnya hujan kan? Jalan tuh. Baru yang turun air pak Om. Baik. Siapa? Jalannya becek. Becek jalan. Jalannya jadi becek. Basah juga kita punya badan kan? Siap. Apanya bengkok deh Bu? Nah, mau coba dulu. Oh, sudah pernah dipakai? Iya. Saya mau coba menggunakan blue ink. Ya, coba kau pakai dulu. Membersihkan kebunnya Ibu. Oh, jadi yang kering-kering kita buang ke api-api ya. Situ ya, Bu ya? Aku buang situ. Aja. Wih, sayurnya subur, Bu. Iya. Saya lewat aku. Ya. Oh, ya kita semprot sebelah situ nanti, Bu. Iya, semprot. Saya akan menemani Bu Nelly. Iya. Mencoba membersihkan sisa-sisa rumput nih ya, Bu ya. Iya. Mantap sobat, akhirnya kita bisa berkeringat. Ada Om Udin dan Ibu Nelly melanjutkan membersihkan lahan. Semoga nanti lahannya siap untuk ditanami bibit begitu ya sobat. Nah, untuk teman-teman yang lain, ada Bang Rival, Bang Bejo dan Bang Egi Kartara di sebelah sana sedang merapikan lahannya Om Harun. Mantap. Oke sobat, kita lanjut dulu kegiatan kita bersih-bersih. Di sini Om Udin sedang ingin menjatuhkan sebatang kayu yang masih kuat. Luar biasa. Rocker. Ya, silakan Om. Ya. Bukan main rocker. Tajam parangnya Om ya. Tajam parangnya. Sikat Om ya. Jaluin. Diasah, diasah. Jaluin. Ya. Ya, luar biasa. Rocker nebas batang. Ya. Yang penting berkeringat ya Om ya. Mantap. Oke sobat, lahannya sudah terlihat bersih dan rumput-rumput yang sudah kita kumpulkan sudah bisa dibakar dan Ibu Nelly sedang membakar rumput-rumput kering di situ. Semoga lahannya ini cepat selesai dan bisa ditanami nanti ya. Oke sobat, ikutin terus kegiatan kita. Terima kasih.
Salam kebaikan. Boy. Siap Om, gimana Om? Mantap. Mantap.